ya. Dasar semangatnya adil makmur, berakhlak mulia tujuannya. Perkenalkan nama saya Indang. Dan saya Bagus. Kami dari SMK Alasan Kemiri Pati Jember. Kita di berada di Jatim Expo, tepatnya di Surabaya. Kita memainkan kopi. Sejak wajahku pasang kobarkan semangat layani masyarakat pada sam yang berkarya mudah menghasilnya. Bukulah jawaban beberapa alat untuk diperagakan, diantaranya ini adalah alat roasting atau bisa juga disebut sebagai alat sangrai. Jadi alat sangrai ini adalah alat yang digunakan untuk menyangrai kopi, di mana kopi mentah, biji kopi atau kopi OC dimasukkan ke dalam alat ini. Nanti sekitar 14 sampai 15 menit kopi akan mateng. Ya. Kita juga membawa alat grinder ya. Jadi alat grinder ini merupakan alat penggiling kopi yang digunakan oleh siswa untuk menghaluskan kopi yang nantinya akan disajikan kepada konsumen langsung. Jadi mulai dari biji kopi yang sudah disangrai tadi, kemudian kita haluskan. Setelah itu baru nanti kita langsung tuang dengan air panas. Rakyatnya bekerja keras luar biasa, Pancasila. Teman siswa untuk pameran ini. Dari pameran ini dan juga program SMK Mini ini diharapkan siswa mampu belajar berwirausaha dengan baik. Karena di sini kita untuk kegiatan unit produksi atau SMK Mini ini kita belajar mulai dari awal, yaitu mulai dari proses produksi hingga sampai penjualan. Satukan maka Jawa Timur jaya, membangun masyarakat aman sejahtera. Gotong royong dasar semangatnya, adil makmur berakhlak mulia tujuannya. Pelayanan prima tugas di pundak kita. Selain kita bisa, selain kita mengajari kepada siswa bagaimana cara membuat kopi yang baik, kita juga memberi bekal kepada siswa bagaimana cara mereka memasarkan produk yang telah kita. Jalan menuju masyarakat sejahtera. Harapan Bapak kedepannya untuk SMK ini gimana? Harapan kami untuk kedepannya terkait tentang masalah SMK ini diharapkan masyarakat tahu bahwasanya SMK itu bisa dalam segala bidang, dia bisa membuat dan sekaligus juga bisa membangun masyarakat aman sejahtera. Gotong royong dasar semangatnya, adil makmur berakhlak mulia tujuannya. Pelayanan prima tugas di pundak kita. Jalan menuju masyarakat sejahtera. Kobarkan semangat layani masyarakat pada sam yang berakar yang mudah hasilnya. Membangun masyarakat aman sekian laporan dari saya. Tim Expo Surabaya. Menuju masyarakat sejahtera. Kobarkan semangat layani masyarakat pada sam yang berakar yang mudah hasilnya. Majulah Jawa Timur pemimpin capai. Musyawarah mufakat budayanya. Rakyatnya bekerja keras luar biasa. Pancasila pandangan hidupnya.